Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tematik subtema 1 pembelajaran 3. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Yaitu yang pertama, kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Minggu lalu Bunda sudah jelaskan apa itu gagasan pokok. Gagasan pokok adalah suatu teks atau suatu topik yang akan kita bahas. Sedangkan gagasan pendukung yaitu kalimat penjelas dari topik yang akan kita bahas ya. Yang kedua, kita akan melakukan percobaan perambatan bunyi. Tunggu dan saksikan. Oke teman-teman, tadi kita sudah bahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, Bunda sih mau mencontohkan. Lihat di buku tematik halaman 16. Ada teks permainan bentengan. Permainan bentengan memiliki sejarah yang unik karena menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia. Nah, di kalimat pertama itu, kalimat pertama, paragraf pertama disebutnya gagasan pokok. Selanjutnya, permainan bentengan dimainkan secara kelompok. Nah, itu sudah termasuk kalimat pendukung, ya. Dalam permainan ini, para pemain berusaha mempertahankan benteng. Itu juga termasuk kalimat pendukung. Jadi, teman-teman paham ya? Gagasan pokok biasanya terletak di awal kalimat, sedangkan gagasan pendukung di kalimat penjelas setelah gagasan pokok. Nah, setelah membaca teks permainan bentengan, teman-teman bisa mengerjakan latihan untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung berikut. Oke teman-teman, untuk membuat telepon sederhana, alat dan bahannya adalah 2 gelas botol plastik, 1 meter benang kasur, dan gunting. Sebelumnya kita sudah bersihkan dulu ya penutup dari botol gelas plastik ini. Kita bersihkan dan belakangnya kita lubangi, kita beri lubang. Lagi. Kalau sudah, kita masukkan benang kasurnya ke dalam lubang tersebut. Teman-teman minta bantuan ayah bundanya ya, jika ingin melubangi botol plastik karena khawatir nanti kena tangan. Kita ikat. Dan kita ikat. Masukkan ujung satu lagi, kita masukkan ke gelas yang satunya lagi. Agak susah. Kalau sudah diikat juga. Sudah jadi telepon sederhana, sudah bisa digunakan. Nanti jangan lupa praktekkan bersama orang tua, kakak atau adik di rumah. Oke.